Reskrim Polres Babau dalam hal tindak pidana umum sudah mengirimkan SPDP dan kemudian sudah masuk dalam tahap satu untuk pemberkasan serta pemeriksaan daripada tersangka. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Identitas pelaku yaitu nama HR alias WW bin RS, umur 40 tahun, agama Islam, kemudian sudah swasta, suku Buton, alamat Jalan Hayamur, Kelurahan Kaubula, Kecamatan Batu Paro, Kota Babau. Pasal yang disangkakan yaitu pasal 284 ayat 1 huruf A dan kedua huruf A KUHP pidana dengan ancaman kurungan 9 bulan. Untuk saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Reskrim Polres Babau dalam hal tindak pidana umum sudah mengirimkan SPDP dan kemudian sudah masuk dalam tahap satu untuk pemberkasan serta pemeriksaan daripada tersangka dan mengumpulkan bukti-bukti lain. Jadi sekarang sudah masuk dalam tahap penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kedua tersangka sendiri ini pasti ditetapkan menjadi tersangka. Apa proses hukum yang akan mereka dapatkan? Mereka akan ditahan atau seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi proses hukum tetap jalan mengenai bahwa pasal 284 itu satu RA ancaman hukumannya 9 bulan. Jadi masih di bawah 5 tahun. Jadi tidak ada penahanan, tapi sudah ditetapkan tersangka dan sedang berproses. Jadi cuma penetapan tersangka, tapi proses hukumnya dan proses begitu saja. Berproses dalam hal ini dalam kuah ini untuk ancaman hukuman di bawah 5 tahun itu tidak ada penahanan. Tidak. Oh, begitu.